Putra Luru Agung Sakti dengan julukan Maestro Kawanwa masuk. Masuk di ini Arkot. Arkot Kota Tangerang. Tempat ngetemnya Maestro Kawanwa. Ambil posisi untuk parkir keberangkatan nanti malam. Ada cewek lur, kenalan lur. Wabarakatuh, kembali lagi bersama Emergency Channel. Kali ini Emergency Channel sedang berada di Harkot di Cimone, Kota Tangerang. Nah, kali ini Emergency Channel ingin mereview armada Putra Luragung Sakti bintang 5 2345 Deluk Surios Transportasion Publik. Wah, bahasanya ribet ini lur. Ribet nah. Kawanwa Maestro. Jati Bening Slipi Kebon Jeruk Bitung Karawaci Cimone via Tol Cipali lur. Pokoknya jos markondos. Nah. Maestro di delivery oleh Waono. Jadi driver daripada Maestro ini Waono. Seperti ini lur. Kondisi Putra Luragung Sakti yang sedang ngetem di Harkot. Tepatnya di Cimone, Harkot. Nah, ada Ubay, Sinatra. I am not perfect but am the best. Ah, ribet lur bahasanya lur, bahasa Inggris. Jangan lupa subscribe Jos Markondos Emergency Channel. Kawanwa Maestro dijalani, dinikmati, disyukuri. Terlalu indah untuk dilupakan. Bagian kap mesin daripada Putra Luragung Sakti Kawanwa Maestro. Waalaikumsalam. Ya, ini driver Maestro Waono. Gimana kabarnya Waono? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat ya. Nanti keberangkatan jam berapa Waono? Pemberangkatan dari Harkot 19.30. Untuk di perjalanan tidak ada kendala ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah untuk saat ini masih terkendali lah. Udah pulang ke rumah belum ini Waono? Baru pemberangkatan tadi pagi dari rumah sampai ke sini jam 2:30 nyampe ke Harkot. Ya, perjalanan pulang lagi nanti 19.30 sampai ke Luragung kitaran jam 1 atau 1:30 malam. Kalau pulang jam 1 malam ke Luragung itu pulang ke rumah dulu apa ke pool? Untuk pertama datang ya kita ke pool dulu. Karena mobil tuh harus standby untuk esok hari. Ya. Itu paling ke rumah nyampe ya 1/2 jam kemudian sampai ke rumah. Istirahat. Terus berangkat lagi pagi ya? Nah, berangkat pagi jam 8.15 pagi dari alun-alun Luragung. Lintas Cilimus ya. Cilimus lur. Oh,
Rano waktu sebelum jadi driver maestro pernah di PO mana aja ini? Yang jelas saya pernah di Bineka Sangkuriang. Dengan mobil yang sama namanya Kawanua Maestro juga. Ya. Cuman waktu itu yang ke Merak, bukan yang ke Harkot gitu. Sekarang masih ada Kawanua Maestro Bineka, masih ada. Setelah Bineka apa? Langsung ke Putraluragung. Ke Maestro. Iya, langsung ke Maestro. Di bisnis dulu. Sementara di bisnis 2 tahun kemudian baru ke Maestro. Selama di Maestro gimana nih Wono kira-kira? Bahagiakah, senengkah, gimana apa campur adukkah gitu? Alhamdulillah untuk sekarang ini dijalani, dinikmati, disyukuri. Ya. Itu happy-happy aja. Dibawa happy aja gitu ya. Iya. Diasikin aja. Semoga penumpang terus bertambah ya, Mono. Iya, amin, amin, amin. Kawanua Maestro. Mohon doanya aja. Kata-katanya apa ini? Semangat aja. Dan optimis. Sedikit amat. Semangat dan optimis. Oh gitu. Kata-katanya semangat dan optimis, Lur. Selamat istirahat, Pono, untuk keberangkatan nanti sore pukul 19 dari Harkot Cimone, Kota Tangerang menuju lintas Kuningan, lintas Tol Cipali, Cilimus. Kayaknya yang di situ Madura deh. Lagi ngopi, Lur, nih. Keslot dong. Iya. Coba kita lihat lagi main apa coba. Kalau lagi lihat yang berbau-bau porno, kita sergap, Lur. Wah, ternyata lagi main slot, Lur. Kopinya mantap. Kata-katanya apa nih, Wak? Kata-katanya apa? Tetap optimis aja. Oh, kita gitu. Gak tahu rezeki ada di depan. Iya. Semangat aja. Semangat aja ya. Iya. Untuk istri yang ketiga apa kata-katanya? Untuk istri yang ketiga harap bersabar karena kita membagi istri yang pertama sama istri yang kedua. Jadi jadwalnya udah terjadwal semua di agendakan ya. Tapi duitnya masih ada kan di dompet? Habis. Di sini juga ada Bang Juna. Kata-katanya apa nih? The power of love in silence. Wah, bahasa Inggris gak ngerti tuh. Yang lain aja dah. Kekuatan cinta dalam diam. Iya. Dalam diam artinya. Gimana kawannya cicin banget. Karap-karap gue itu pokokan banget. Inilah keseruan sebelum pemberangkatan dari Dripper dan Crew Kawanua Maestro Luragung Sakti. Dinikmatin aja, Lur. Pokoknya tetap optimis. Semua bus pegawai Ragung bacanya jalannya dinikmatin sepuluh ya. Iya. Tidak semua. Hampir. Orang-orang tertentu itu. Orang-orang tertentu. Apa tuh, Pak? Ada grupnya di tim D3. Ada grupnya. Wah, ono nih. Bisnis Maestro Wulan. Semuanya yang 3 itu Barokah. Ada 9 kalau enggak 10. D3 ya. Nah. Bisnis Maestro Barokah ada 2, CBR Wulan Rahma Rahmati juga sama Barokah. Pokoknya kurang lebih ada 9-10. Mantel 1-2. Mantel 2 di jalan D3 juga. Udah tuh. Udah dong. Karawaci Putra Luragung Sakti Kuningan Tangerang Kawanua Maestro dijalani, dinikmati, disyukuri via Cilimus.
Pratasena hashtag Ayah Ono hashtag Kawanua Maestro Ubay Sinatra I am not perfect. Waduh, bahasa Inggris ribet. Kabin supir driver Waono. Seat 32 non toilet tapi ada area smoking. Nah, ini ada masker. Ada masker. Jadi kalau penumpang membutuhkan masker, ini di Kawanua Maestro sudah tersedia masker. Banyak tuh. Banyak. Seandainya ada yang memerlukan kartu nama, ada nomor WA, nomor telepon. Tuh. Jelas lur ya, ada nomor telepon. Bagi bapak-bapak apa nenek-nenek yang nggak bisa memakai handphone, jadi nanti dikasih ini, begitu, kasih tiket. Pokoknya antara penumpang ada yang membawa anak kecil, anaknya nangis, jadi nanti crew daripada Kawanua Maestro bisa mengambil boneka di sini. Nah, untuk si dede bayi biar tidak nangis begitu lur. Jadi pokoknya serba ada di Kawanua Maestro ini. Pokoknya tenang aja lur. Kita taruh lagi ke sini. Ya. Seperti ini lur. Dalam kabin Kawanua Maestro. Pokoknya serba ada. Dan ininya lur cukup bagus ya ini ya. Desain interiornya cukup bagus nih. Seperti inilah lur. Kabin driver daripada Waono gitu. Jadi Kawanua Maestro ini di delivery oleh Waono seperti ini. Ada gorengan lur. Nih gorengan lur. Tuh, punya Waono ketinggalan. Lagi ngopi Waononya katanya lagi ngopi. Sini ada tisu, ini ada tiket. Ada tiket dengan harga Rp130.000 ya. Jelas Rp130.000. Ada jam tayangnya. Nih, Maestro Tangerang, Cimone. Cilimus, Sumber Jaya, Cipali, Jati Bening, Slipi, Kebon Jeruk. Luragung pukul 8.05 pagi. Olecet 0820, Cirendang 0850, Cilimus 0920, Duraja 0940, Cipernak 0950, Panjalin 1010. Pemberangkatan dari barat nih, dari Harkot, dari Tangerang, yaitu malam pukul 7:30. Cimone 7:30 lewat 5. Lalu ke Jati Uwung 19.40. Lalu Jatake, Cikoneng, Leduk Asem, Alam Jaya, Gajah Tunggal, Manis Jaya. Nah, ini pukul 20.00. Lalu terus ke Bitung, ke Bitung. Nah, ini naik di Tol Bitung. Ini naiknya di Tol Bitung lur ya. Pukul 20.10. Nah, ini ada reservasi online, telepon, SMS, WA di 0821-2478-6380. Nah, jadi untuk warga Tangerang, khususnya dari Harkot, Cimone, Jatiwung, Jatake, Bitung, Sangiang, Leduk Asem, Cikoneng, dan seterusnya, silahkan reservasi online. Ada nomor teleponnya di sini. Jadi untuk pemberangkatan, WA dulu, pesan tiket, apa telepon, silahkan di nomor ini ya lur ya. Nah,
sekarang kita ke bagian kabin penumpang. Di sini memakai set 32 ya Lur. Set 32. Ya, ini jumlah seatnya ada 56 memakai seat 32 ya Lur. Kita lihat Lur. Ini untuk area smoking, area ngerokok. Bagi yang merokok silahkan di sini. Nah, ini area ngerokok Lur. Seperti ini. Nah, jadi biar asap itu masuk ke sini, biar di sini ruangan tidak ngap, begitu. Pokoknya kalau anua Maestro Josmar Kondos Lur. Lagi pemasangan lampu. Lampu apa nih, Mang? Mang. Variasi biasa. Lampu variasi. Nggak pakai baju, lagi dicuci bajunya. Mahal. Lagi pemasangan lampu, Lur. Masih jomblo nih. Tengok dong. Bisa di kondisikan pokoknya. Ya. Pasang lampu variasi. Ada. Gampang itu. Rokok yang marah Mang. Stel iyanya rem. Lagi stel rem agar aman di perjalanan jauh dari balai. Harusnya. We'll be right back.